Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku YANI Yani di channel aku Yeye Cak Galek. Akan aku kasih tahu bagaimana cara langsung kasih jodan kepada lansia itu seperti apa dan cara pakai mesinnya jodan itu seperti apa. Di video kali ini aku akan sharing ke kalian. Oke teman-teman, langsung aku kasih tahu tutorialnya ke kalian. Ini mesin sedodanya, aku akan pasang selang ini dipasang di sebelah sini. Sebelum sedodaha, pastikan ininya sudah apa? Rapet lah, sudah terpasang dengan benar. Terus dibuka dulu. Ini teman-teman, dibuka dulu. Dikasih air mentah, air keran. Kita pakai 300 cc aja. Nah, ini ditutup kembali. Ini. Oke. Ditutup rapat, guys. Nah. Setelah itu taruh di sini. Oke, di sini ada kayak pengukur termometer meterannya. Ini ada tekanannya ya teman-teman. Nanti aku biasanya pakai 200. Ini tombol on off nya on off. Nah, punya kayak gini. Ini kan gerak. Ini kalau aku pencet, dia itu nyedot. Nah, kalau ini sudah aku yang kayak gini, oke, berarti kan ini semakin meterannya ke sini, semakin tekanan sedotannya semakin banyak. Oke. Aku biasanya pakai itu yang 200. Kita mulai jodan atau sedodaha, pasien kasih tepuk punggung dulu ya teman-teman. Bisa sambil tidur atau duduk seperti ini. Kebetulan aku lebih terbiasa dengan posisi duduk. Soalnya kalau dengan tidur aku itu badannya kaku semua, jadi kalau dikasih miring itu susah. Posisi duduk. Nah, cara pasangnya seperti ini teman-teman ya. Ini buka. Nah, di sini ada sarung tangan. Kalian ambil sarung tangannya dulu. Di situ sarung tangannya dipakai. Posisi kayak gini. Gini. Situ kan busi ini dibuang. Baru kita ambil ini. Seperti ini.
karena aku tidak ada yang buat itu gel buat apa biar enak dimasukin itu gel pelumas lah aku nggak ada. Jadi ini biasanya suster nganjurin aku itu kayak gini, tekuk-tekuk gini gel pelumas. Dahannya ada di sini semua kan teman-teman, di sini semua. Jadi ini kita lepas dulu, ini kita lepas. Nah, terus cara bawahnya kayak gini. Ini tadi kan ada bekas sarung tangan, ya kan? Masuk dari satu, sudah buang tempat sama. Selanjutnya ini pakai air air keran. Dan selesai matikan. Ini buka terus dibuang. Diambil. Kloset ya teman-teman ya. Jangan dibuang di wastafel atau tempat lainnya. Ini soalnya penyakit jorok banget kalau dibuang di wastafel. Oke. Saya dahannya dibuang ke kloset lalu kalian cuci seperti biasa dibasah kembali. Jadi teman-teman semuanya yang sudah ikuti vlog aku kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dukung selalu channel aku Yeye Canggale. Oke, see you next time. Bye bye.